Menanggapi keluhan petani rumput laut akibat pencemaran air sungai dari aktivitas tambang emas ilegal di Kelurahan Mawa, Polres Palopo bergerak cepat. Kasat Reskrim Polres Palopo AKP Yaset Ahmad Aidit pada Minggu 16 Juni memerintahkan para personil untuk mengecek lokasi tambang dan memastikan aktivitasnya dihentikan. Penindakan ini menyusul aksi unjuk rasa puluhan warga yang menuntut penutupan tambang ilegal tersebut. AKP Yaset dalam sidaknya mendapati bahwa aktivitas pertambangan telah berhenti total. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas jika ada oknum yang nekat kembali melakukan penambangan ilegal. Jadi setelah kami bersama tim ya, tim dari PPKA melakukan pengecekan terhadap informasi yang kami terima, kemudian mendatangi lokasi sungai tersebut, pada saat itu kami melihat aktivitas di sekitar sungai tersebut sudah tidak ada pada saat kami tiba. Kami juga tidak mendapatkan adanya alat-alat yang digunakan oleh penambang untuk melakukan aktivitas pertambangan. Seperti pompa, kami tidak menemukan, kemudian alat berat yang digunakan, kami juga tidak menemukan alat pada saat itu. Jadi memang sudah tidak ada aktivitas pada saat itu. Lebih lanjut, AKP Yaset mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa mengikuti prosedur dan melengkapi izin yang diperlukan sebelum memulai usaha pertambangan. Kami himbau untuk apabila ada masyarakat melakukan aktivitas untuk saat ini menghentikan kegiatannya sambil mengurus kelengkapan izin sebelum melakukan aktivitas pertambangan. Diharapkan kedepannya tidak ada lagi aktivitas pertambangan ilegal yang marak terjadi dan masyarakat dapat mengikuti aturan yang berlaku. Putri Karlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.